Komisioner KPU Wahyu Setiawan resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Wahyu diduga menerima uang senilai 400 juta rupiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Ia diduga meluluskan permintaan politikus PDIP Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada ketua anggota KPU Republik Indonesia, dan kepada seluruh jajaran KPU Indonesia. Ini murni masalah pribadi saya, dan saya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Dalam penangkapan tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang senilai 400 juta rupiah dalam mata uang dolar Singapura. Uang itu adalah sebagian dari suap senilai 900 juta rupiah yang disepakati oleh Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkah Harun Masiku ke Senayan. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 8 orang pada hari Rabu dan hari Kamis, tanggal 8 dan 9 Januari 2020, itu berada di lokasi Jakarta, di Depok, dan di Banyumas. Nah, ini antara lain adalah dengan inisial WSE, ini adalah salah satu komisioner KPU. Penetapan ini disampaikan dalam konferensi pers oleh KPK yang juga dihadiri Ketua KPU RI Arief Budiman. Selanjutnya KPU akan melapor kepada Presiden, DPR, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyangkut penetapan status tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, laporan ini berkaitan dengan nasib Wahyu sebagai Komisioner KPU. Dengan ditetapkannya status Pak Wahyu sebagai tersangka, maka kami akan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait. Yang pertama, tentu kepada Presiden. Kami juga akan menyampaikan pemberitahuan kepada DPR. Nanti kami akan juga sampaikan kepada DKPP. Menurut kami penting untuk memberitahu kepada para pihak ini. Sebelumnya untuk menjaga dan mengamankan agar tidak terjadi perubahan, KPK menyegel ruang kerja Komisioner Wahyu Setiawan di gedung sementara KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Selain itu, KPK menyegel ruang kerja di rumah dinas Wahyu. Proses penyegelan ini juga disaksikan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman. Tim Liputan, CNN Indonesia.